Oke, kita maju lebih dahulu, jangan sampai pukul-pukulan ya. Jadi jangan sampai kaos sekarang, nah, jangan itu sampai. Kan tanggal 17 November. Nah, itu yang paling penting ya. Oke. Kira-kira siapa yang akan menang atas Jack ini kalau juga Erumi. Oh, pelatih. Sama pelatih boleh ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Heru dan juga Jeffrey Nico. Oke. Nah, sempat dibilang saya ngelawan orang-orang yang badannya kecil doang. Kan anak gimus gua enggak tahu badan aslinya kayak gimana kan pas datang ya kecil. Nah, sekarang pengen nantang dia karena pertama badan gede, terus dia jauh, terus belum pernah kalah kan, Pung? Belum kan? Belum, ntar juga gak kalah. Lu juga belum pernah kalah kan? Tidak, ntar gue bikin. Oke, jadi sama-sama belum kalah. Tepuk tangan dulu dong. Oke, kita ada satu kesempatan ke orang media yang mau bertanya. Satu orang lagi. Oke, mas, yang pakai baju hijau. Oke, ada pertarungan di luar pertandingan ini ada gak? Boleh dibantu jawab? Kasih fokus pertarungan ini. Fokus pertarungan ini. Ini taruhannya harga diri, mas. Harga diri misalnya. Oke. Jadi jawabannya harga diri dan tidak ada pertarungan sebelum ini ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Jeffrey Nicole dan juga. Kekuatan pertama mungkin gue menang di tinggi ya. Tinggi, jadi di tinggi itu kan pitch juga sangat menentukan kemenangan juga ya. Yang kedua, kayaknya latihan gue kali ini lebih serius daripada yang sebelumnya. Dan yang ketiga ya, gue lebih tinggi daripada dia jauh. Itu ya, poinnya adalah tinggi dari postur tubuh ya. Oke, dari Niko, coba. Ya mungkin kelebihan gue daripada L, power gue sih. Dan badan dia kan lembek ya. Kelamaan itu enak gitu. Oke, siap, oke. Mau nanya deh, gue jarang ketemu di Niko. Kalau sama L, suka ketemu. Lu seberapa yakin bisa menang lawan L? Karena si L kemarin udah pernah menang di salah satu event boxing sebelumnya lawan Winston, dia punya pengalaman. Kalau lu kan selama ini kan bertanding sama haters, tapi kan tanpa regulasi ini ya, fight bener aja. Kalau ini kan bener-bener ada regulasinya, ada aturannya. Lu seberapa yakin bisa ngalahin L? Ya, anaknya abad dari. Buat lawan sepuluh, kayaknya ini bisa. Kalau ada kayaknya ini nggak bisa remehin ini. Dan pitch day juga jauh sih. Jadi 51%. Ini 49% lu nggak yakin? Buat siapa?
buat ada ruang persiapan itu. Dia nggak tak kabur. Dia kabur. Ah, ini pelatih. Ini pelatih aku, Pak. Pelatih, bagaimana nih melihat persiapannya Jeffrey Nicole? Itu kan banyak yang gede. Gimana caranya pelatih bisa kasih makan dia? Biar bisa. Bisa kasih dia percaya diri supaya dia menang. Ini kan banyak lebih gede nih. Gue serius nih, lu memang udah pernah menang kemarin lawan Winston ya. Tapi kalau menurut gue Jeffrey Nicole juga bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Karena dia tulang-tulangnya emang, dia memang badannya ini badan fighter anak jalanan nih. Lu kan anak penuh indah ya. Jadi gue serius nih, lu latihannya jangan main-main nih Jeffrey Nicole. Sampai dia belakang lu gak syuting ya. Apa? Lagi gak syuting buat serius persiapan ya. Fokus ini. Oh, dia sampai gak syuting buat fokus ini. Dia pengen bikin lo bonyok. Gimana? Kalau bisa sih gak apa-apa. Kalau bisa. Ya kemarin kan juga lawannya ngomong gitu, tadi lawannya mimisan. Iya, jadi kan tadi gue juga ada ngasih film yang digunakan action-action. Dia aja jago Korea doang deh. Korea. Pikir dia tak, cuma jago Korea doang. Jago Korea doang. Bapak lu dateng kan nanti? Dateng lah, ayah dateng. Ayah muda kayak dateng. Semua dateng? Ayah muda paling sebelah nanti. Ayah muda dateng. Hari datang. Hari sih datang. Dul. Datang. Kumpulan. Belum tahu. Ah, lu mau ada siapa? Dia udah bawa keluarganya nih. Keluarga juga sih. Siapa? Nyokap. Ini bakal seru nih. Ini berarti di support sama keluarga lu berarti ya. Lu berapa bisa? Ini berapa ronde sih kira-kira? Ada. Jadi kemungkinan untuk fight exhibition kita buat 4 ronde kali 2 menit ya. Gimana dari perwakilan KBBI? Gimana? Jadi 4 ronde kali 2 menit. 4 ronde kali 2 menit. Lu bisa jatuhin Jeffrey Nicole gak? Ini bukan masalah menang atau kalah ya. Jatuh aja. Jatuh gak dia kira-kira sama lu di ronde berapa? Bukan masalah. Berapa ya? Kita kasih 2 atau 3? 2 atau 3 ya? Ya 2 atau 3 lah. Anjir lu dibilang mau jatuh bro. Jangan lu bro. Gila lu dibilang jatuh di ronde 2 jatuh pertama, ronde ketiga jatuh kedua. Ya ronde keempat baru kaunya. Dia kasih besi malu banget jadi dia. Anak komplek yang bilang kayak gitu gak? Kalian gak sih anak komplek yang ngomong kayak gitu. Satu bro. Ini bro. Ini menang lawan YouTuber yang udah pernah menang juga sebelumnya, bukan lawan haters yang mana ada yang badannya kecil lah? Nah segitu badannya kecil tuh. Lawannya kecil dulu. Lu coba lawan yang gede dulu sama yang udah pernah menang. Itu udah kali yang sebenarnya bro. Yang YouTuber yang kemarin ya emang gak bisa sih. Tapi ini yang gue berang. Tapi talent aja jadi. Oke. Tapi karena itu banyak yang sekarang juga El, ada yang mau sampaikan gak ke Jamie dan juga Jamie ada yang mau sampaikan gak ke El? Selamat latihannya ya. Nah, ya kurang-kurangin lah jadwal filmnya supaya bisa persiapan karena gua persiapan udah nggak syuting dia lebih masih banyak promonya dia. Ini gua kasih tau malu ya, kalau acara sportnya begini yang kalah malu sebulan udah diberita beneran. Ini sebulan lo beritanya loh. lebih ini sama beneran gua. Nanti saya jamin 18 Oktober ya beritanya Nicole kalah, saya jamin. No, November. Ahmad dari style banget ya. Oke, lagi cukup ya, tepuk tangan dulu dong. Nah, jadi Bro Sultan mau kasih tahu nih bagaimana persiapannya mereka. Kita dari sisi promotor pengen tahu dari 12 sisi, dari El sendiri dan juga dari Jeffrey,
persiapan apa yang telah kalian lakukan untuk tanggal 17 Desember nanti? Apalagi ada coach-coach juga nih dari kiri, ada coach Vicky dari USBC dan coach Holmes dari KPJ. Apa kesiapan-kesiapan mereka nih? Kalau gue boleh tahu nih. Coach aja. Ya langsung coach aja. Untuk kesiapannya El sendiri, saya benar-benar apa? Memberikan titik yang sampai maksimal sampai di hari nanti tanggal 18 November ini, 17 November ini. Jadi kita benar-benar bangun stamina nya, gameplay nya seperti apa, style nya nanti, cara ngambil bulunya seperti apa, round by round nya juga akan kita atur semua untuk dapat kemenangan yang maksimal gitu. Dan pastinya stamina juga kita akan jaga dengan sebaik-baiknya. Targetnya insya Allah dapat itu. Insya Allah. Itu aja. Oke, thank you coach dari L. Selanjutnya, mungkin coach dari Jerry Ball. Kalau saya mungkin ada banyak, ini terkait power aja untuk bisa menang tahu. Kalau dia menang aja, nggak bisa. Harus menang tahu. Nah, itulah. Berarti? Ini sama. Berarti dia harus menang tahu, karena dia ya. Masih marah. Dibilang promotor, promotor nggak tahu ya. Ini harus menang tahu. Berarti dari kedua belah sisi incerannya KO nih targetnya nih. KO. Wah, keren banget. Aduh, sama-sama KO nih. Kita lihat nanti berarti ya di hari ini ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Jeffrey juga yang rumit. Dan juga kita mengundang Erwin dan Jumanjo dari Kondo.